Halo guys, selamat malam. Di sini jam 8 ya, jam 8 malam waktu Los Angeles, Amerika Serikat. Ini saya berada di Hotel Holiday Inn Airport Los Angeles. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video vlog tentang Hotel Holiday Inn ini, karena kebetulan saya menginap di sini satu malam dan besok sudah dijemput untuk kembali bekerja di kapal. Sebelumnya saya sudah membuat review kamar saya yang ada di Hotel Holiday Inn ini. Anda boleh cek di video saya, di channel saya. Nah, dan ini saya ingin berbagi informasi tentang tarif parkir di hotel ini. Nah, saya berada di ruang parkir. Nah, di situ ada parking garage namanya. Nah, ini tetap tepat di pintu gerbang parkir ini. Jadi sudah dibuat pintu parkirnya, gerbangnya. Nah, boleh Anda lihat sendiri, sudah dibuat harganya ya, harga parkir di Hotel Holiday ini. Nah, di situ dibuat parkir 30 pertama masih gratis, 30 pertama masih gratis, dan untuk tamu yang terdaftar perharinya $25 itu sekitar, saya kurang tahu ya, kurang matematiknya, kurang paham kalau luar kepala. $25 dikali 14.200 sekarang per dolarnya. Jadi itu dia. Dan berikutnya per jam untuk visitor, untuk pengunjung itu $5. Dan per hari $25 tambah pajak. Nah, itu kelihatan ada tamu parkir. Nah, jadi jauh lebih murah di Indonesia ya tarif parkirnya. Jadi kita masih bersyukur tinggal di Indonesia, lumayan. Nah, ini dia, terlihat mobil-mobil yang parkir di area hotel ini. Parkirnya cukup bersih. Nah, ini mobilnya keren sekali. Nah, di sini juga dibuat mengenai aturan parkir. Jadi kalau parkir tidak rapi akan didenda ya, $250. Boleh Anda lihat, parkir sangat rapi. Jarak antar mobil dengan satu yang lain sangat rapi. Keren ya. Oke. Itu dulu vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu kembali ya. Jangan lupa terus ikuti channel ini untuk memperoleh video dari saya selanjutnya.
silakan tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih. See you on next video. Bye bye.